Ya Allah, ya Tuhan kami, cobainlah anak kami, biar kadang sekolah tinggi, biar ayah capek lagi. Kita bersama, amin ya rabbal alamin.
Kemudian selawat diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul. Tidak lain adalah yakinnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi dari ribuan nabi yang Allah utus ke dunia ini. Muhammad merupakan nabi yang khatam nubuwwah, penutup para nabi dan penghabisan para rasul. Dia pula satu-satunya nabi yang sanggup berkata, yang mampu menyatakan diri, yang sanggup memproklamirkan dengan satu ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, dan akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tersebut yang kemudian menjadi hadis tertulis dalam kitab hadis Sahih Tirmizi juzuk 9 halaman 63 dikirimkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya qulu bi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yaqulu annahu nabiyyu wa ala ma tawannina la nabiyya ba'di kata rasul. Nanti akan muncul di tengah-tengah kita, akan datang di tengah-tengah umat, akan hadir di tengah-tengah masyarakat, apakah dalam bentuk bangsa negara Indonesia ini maupun negara-negara di luar Indonesia. Boleh jadi akan masuk di provinsi Sumatera Barat ini, mungkin boleh jadi akan datang ke kampung, ke kota, maupun ke daerah kita. 30 orang kata Rasul, seluruhnya berkata sebagai nabi penutup, semuanya mengikrarkan diri sebagai nabi penghabisan, seluruhnya menyatakan sikap bahwa dialah nabi terakhir, dialah nabi penghabisan, dialah nabi penutup. Untuk mengelabui kita, berbagai cara mereka lakukan. Mungkin boleh jadi mereka pakai sorban besar, mungkin bisa saja mereka pakai jubah panjang nyeser sampai ke tanah, bisa saja barangkali mereka memelihara jenggotnya sampai panjang sampai ke pusing, bahkan barangkali boleh jadi mereka akan hafal Al-Quran yang 30 juz ini di luar kepala, bukan dalam kepala apa, tapi di luar kepala. Atau setiap berbicara bitakallam min lughatil arabiyyah, dia akan berbicara dengan kalimat arabiyyah. Untuk apa? Untuk mengelabui kita agar kita yakin bahwa dialah nabi penutup, dialah nabi terakhir, dialah nabi penghabisan. Padahal kata rasul kita, padahal kata nabi kita Muhammad, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbangga ibu dan bapak malam ini, seluruh kita yang hadir dan datang pada saat ini, yang setiap hari dan setiap waktu kita mengikrarkan diri sebagai umat nabi dengan harapan di akhirat nanti seluruh kita benar-benar akan memperoleh syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan goyah dalam diri kita, jangan goncang dalam pemikiran dan hati kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita datang, bertemu dengan siapapun di antara kita, suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, atau masyarakat-masyarakat kita yang mungkin 10 tahun akan datang, 5 tahun kemudian, atau 15 tahun kemudian, kita bertemu dengan mereka yang mengaku sebagai nabi, mengikrarkan diri sebagai rasul,
berkata sebagai nabi penghabisan, maka seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya penghormatan kita pada malam ini istimewa. Seluruh para pengurus yang malam ini mengangkat acara pengajian awal tahun yang dikenal dengan tahun baru Masehi, bukan tahun baru Hijriah, tapi tahun baru Masehi 2021 bulan 1, bahkan dari mulai awal tanggal 1 kegiatannya perdana pada malam ini. Dengan harapan pengurus, insya Allah tidak saja malam ini, hendaknya 15 hari sekali pengajian diteruskan, yang kemungkinan manfaatnya tidak saja kepada pengurus sendiri, tapi justru seluruh kita yang berhadir pada malam ini. Kita doakan para pengurus kita, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, hidup dalam beramal dan mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penghormatan kita juga kepada seluruh umat ini, Imam Alim Ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para pemuda kandung, seluruh para pemuda dan pemudi, seluruh para remaja dan remaji, seluruh para orang sukarela yang hadir. Kita jamakkan saja hadirin wal hadirat yang hadir pada malam ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berbangga dan berterima kasih serta bersyukur kepada Allah, dikarenakan sudah sekian lama saya tak pernah masuk lagi ke Masjid Mujahidin kita ini. Mungkin dikarenakan lokasi sudah agak jauh sedikit karena banyak kesibukan-kesibukan yang pada akhirnya tidak ada lagi masuk ke masjid ini dari sejak tahun 2002 yang sampai malam ini 2021, artinya sudah 19 tahun saya baru kembali masuk ke masjid Mujahidin ini. Dari mulai tidak pandai masuk minam, masuk kemari, sampai lancar masuk minam, Alhamdulillah. Tapi penumpang malam ini berbeda dengan penumpang dahulu. Kalau waktu dahulu penumpangnya macam kui, dari Nan Mulur sampai Nan Bimo, dari Nan Raja sampai Nan Mulur, dari laki-laki sampai Nan Parusi, satunya banyak. Malam ini istimewa. Kenapa? Penumpang Nan Tuo-Tuo Sanwala Nan Tuo-Tuo, kalaupun masuk cece Nan Mudo pelengkap, dari Palo nampak Tuo Sanwala masuk cece Nan Mudo, Alhamdulillah. Walaupun kita yang tua-tua, tujuan pengajian itu tidak saja buat anak muda, tidak saja untuk orang tua, tapi seluruh kita membutuhkan pengajian-pengajian sebagai bentuk vitamin rohaniah. Apalagi kita hidup di abad sekarang ini, di mana kita akan berhadapan dengan berbagai keadaan, dengan berbagai macam bentuk modernisasi, berbagai macam bentuk perkembangan zaman, berbagai macam bentuk teknologi. Kalau batin tidak diisi dengan pengajian-pengajian, maka tidak akan mustahil mereka akan terbawa arus oleh berbagai keadaan-keadaan dunia. Itulah pada akhirnya di mana umat Islam yang dikhawatirkan oleh Nabi, di mana Islam hanya sekedar sebutan pemanis bibir saja. Semua orang mengaku sebagai orang Islam. Mungkin boleh jadi dia mengikrarkan diri beriman dengan Allah dan Rasulnya, tapi kadang-kadang keimanan hanya sekedar formalitas sebagai pemanis bibir, penghias hidup, atau sekedar not decoration only. Itu artinya. Nggak tahu lah.
Tak tahu siapa apa tak tentu dia. Hanya sekadar pemanis bibir. Hanya sekadar hiasan. Hanya sekadar formalitas. Padahal pengajian tujuannya tidak lain adalah bagaimana dapat kita mengisi vitamin rohaniah kita agar rohaniah itu aman, rohaniah hidup dengan sempurna. Dia akan mendapatkan dorongan khusus dalam menyuruh diri kita, zahir kita untuk bermujahadah, bermujahadah dan bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan malam ini, insyaallah akan bermanfaat kepada kita sendiri dan juga kepada kita semua. Berpedoman kepada Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ayat ini sebagai patokan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini mengandung tiga makna khusus buat kita. Ayat ini mengandung tiga hukum buat kita. Ayat ini mengandung tiga manfaat sekaligus perintah buat kita. Apa sebagai bentuk perintah pertama dalam rangka hukum dalam kehidupan kita? Alladzina amanu taqullah. Orang yang beriman itu pertama adalah orang yang takullah. Apa itu takullah? Atau sekedar cukup patuh kepada Allah. Orang tanya, kamu orang Islam ya? Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Muhammad. Kitabmu siapa? Al-Quran. Saudaramu siapa? Mukmin dan mukminah. Apakah cukup ungkapan iman lewat ungkapan seperti itu? Tentu tidaklah cukup. Teori tidak ada artinya tanpa melakukan praktek dari teori. Ayat ini teori. Untuk mempraktekkan teori itu, Allah pertanyakan kepada kita, takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa di dalamnya mempunyai empat makna yang tidak bisa dicerai-pisahkan. Pertama, di dalam kalimat takwa ini mengandung kalimat ta yang tidak lain adalah tawakkal. Sejauh mana hati kita meyakinkan Allah sebagai Tuhan kita yang memberikan kita hidup, memberikan kita berbagai macam keadaan, berbagai macam bentuk kemampuan dan berbagai macam bentuk fasilitas termasuk dunia ini yang Allah gambarkan di dalam Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma 'alal ardi dinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Apa kata Allah dalam Al-Kahfi ayat 7? Sesungguhnya apapun yang aku jadikan di dunia ini, aku ciptakan di permukaan bumi ini, baik yang terkandung di atas langit maupun yang tersimpan di atas bumi ini, mobil besar, rumah besar, ternak besar, besar, pokoknya besar, sadu Allah, itu tidak lain adalah kepunyaan Allah. Allah. Sering saya sampaikan, pitinan balipe lipe, otonan mangkile kile, rumah nan batin ke tingke, bini ampe kame kame, itu milik Allah. Ibu malam ini punya suami, contoh, ada suami lei, yang ada jawab yang indah aduan no sajolah lei ada laki lei. Laki awak itu punya siapa? Allah berarti hak Allah sepenuhnya. Kama kan diletak laki itu hak Allah. Malam ini mungkin laki awak alhamdulillah.
siapa tahu besoklah milih orang lain. Alhamdulillah. Karena milih Allah. Tidak ada merasa kecewa ketika sesuatu tidak kita dapati. Disitulah letak kalimat tawakal kita. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yakin tidak saja kepada bentuk yang zahir, tapi justru kepada yang batin. Ini merupakan titipan. Hari ini sehat ya, siapa besok tahu sakit. Hari ini kaya mungkin, barangkali besok miskin. Hari ini mungkin kita rancang, mungkin siapa tahu besok tidak lagi. Kenapa? Karena memang sepenuhnya milih Allah. Maka ketika sesuatu itu Allah berikan kepada kita, tugas kita tidak lain adalah bersyukur. Senyelek bersyukur, banyak bersyukur. Beda kadang-kadang ketika dapat hasil banyak baru bersyukur alhamdulillah. Begitu dapat senyelek kecewa, kenapa ya? Kok segitu mana hasil tahun kini? Padahal saya mah rajin sholat, zikir saya sering, jamaah tak pernah berhenti. Kalau pengajian ada hadir tarawih ke masjid luar biasa, aku saja ke masjid, sholat di masjid, mandi di masjid, lalu di masjid, tak ciri. Tapi kenapa hidup saya begini? Orang sebalah tak pernah sholat, tapi padinya rancak, jagungnya rancak, tomatnya rancak, apa sajanya tanam rancak. Saya yang rajin ibadah, tapi kenapa begini susah? Mestinya Allah akan beri rezeki banyak kepada saya, karena saya rajin zikir, karena saya rajin ibadah, karena saya rajin tawakal kepada Allah. Kalau itu sebagai patokan kita, tentunya bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijilun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia penjara bagi orang mukmin. Kenapa penjara? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepada aku, wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu? Artinya orang yang beriman siap dengan ujian Allah. Ibadah kita rajin, zikir kita rajin, ke masjid kita rajin, baca Quran kita rajin, tidak cukup dengan perbuatan itu, Allah akan uji semua itu dengan ujian dari Allah. Lantas bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita khawatir ketika orang yang tak salat hidup mewah, ke masjid malas hidup senang, zikir tak pernah, usaha lancar, kemudian kita buruk sangka sama Allah, kenapa ya Tuhan begini? Mereka yang tak salat hidup mewah, kita yang rajin salat hidup susah. Apa saja yang diusahakan tak lancar. Tanam jagung mati, tanam lano buahnya ekstra jos, buek bulek bolah buah lano tu. Tanam padi kena dianggang ampo, ternak ayam sedang kembang mati. Pelero jawi dah beranak, aku anak lah 8 tahun menikah, nak do punya anak. Orang sabalah nak do laki lalu gua nak. Alhamdulillah. Orang yang beriman itu adalah orang yang siap dengan ujian Allah. Sejauh itu kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kalau Allah berikan musibah terbagi di atas 3 bahagian kemudian. Bisa saja sebagai peringatan, bisa saja sebagai persekon azab, dunal adab al-akbar, sebelum datang azab yang lebih besar. Bisa saja sebagai ujian bagi kita. Tinggal kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, orang yang beriman itu adalah orang yang mempunyai sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup
merasa itu cukup, tidak resah dengan kekurangan, tidak kecewa dengan kegagalan, tidak marah-marah kepada Allah atas ketidakadaan kita. Kita menerima apa adanya. Karena orang yang kaya itu bukan orang yang pitih banyak. Orang yang kaya itu bukan orang yang rumah besar. Orang yang kaya itu bukan orang yang sawah lebar. Tapi orang yang kaya, kata Rasul, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina minan nafsi. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Buat apa rumah rancak batin keting ke oto mengkileki le pipi bali pe bini am pe kiro-kiro hartunan sebanyak tu le bau mati ting tinggal mobil tinggal, rumah tinggal, piti tinggal, bini ting. Padahal tua mami inilah janji dahulu di bawah tongak lampu sambil pacik-pacik tangan aja jinyo setia sehidup sama mati. Kini awak mati, lemuh nyo mati. Ndak, awak mati. Paling-paling tu bini menangis. Paling taluk mah menangisnya sajam atau dua jam. Itulah hebat mana bini itu menangis dua jam. Lewat dari dua jam, sasa anguk keluar selemo tuan nok sorang lem. Nak para luak suruh banti-banti, tak lewat nanti, tak lewat. Nak para luak, tak apa jadi nyom nangis tuan. Anuk sajalah, bila perlu taruh, taruh gitu. Anuk itu. Paling taluk menangis dua, dua jam. Betul? Lek kalau ibu menangis 24 jam tidak kalau. Padahal kita mahlah janji setia hidup semati. Tapi begitu laki mati, istri hanya mampu meneteskan air mata. Itulah yang terjadi. Tidak satu pun kita bawa ke alam barza. Bitinan konon kita perjuangkan sampai batangka jo kakak adik, batangka jo tetangga, batangka jo mama, batangka jo kemanakan, batangka jo tetangga, batangka jo famili, batangka jo minantu. Harato kita parabuyan di dunia, ternyata harato yang kita parabuyan itu kini lawak mati harato ting. Untuk perjuangan yang selama kosio-sio yang kita parabuyan selama kok ke sawah kita sampai tinggal salat zuhur, ke ladang kita sampai tinggal salat asar, kemanapun kita sampai tinggal ibadah mencari kehidupan dunia. Padahal dunia kata Allah Subhanahu wa taala mataun khalil, hanyalah kehidupan yang relatif, kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak kekal. Semua hanya sementara kepada kita, semua hanya relatif kepada kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, dari sikap itulah orang yang beriman hendaknya mempunyai sifat yang kedua, tidak lain adalah sifat merasa cukup dalam hidup dan kehidupan. Alhamdulillah hari ini saya punya mobil, lihat tetangga saya kemana-mana pakai motor. Betul? Betul? Yang punya motor ngomong lagi, alhamdulillah saya walaupun punya motor sederhana tapi cash buat arencak kreditan dan tansui ditarik. Betul? Cukup aku nanado punya motor sederhana, alhamdulillah. Ini tetangga saya kemana-mana mah pakai sepeda, in on dengan sepeda, hujan kehujanan, panas kepanasan. Yang bersyukur lagi yang punya sepeda ngomong, alhamdulillah walaupun saya punya sepeda aman, walaupun BBM putus posisinya aman, sepeda tak putus, tak butuh BBM. Keladang aman, tak perlu singgah di Pertamina. Tapi yang pakai motor ketika habis minyak singgah berhenti, bisa angke itu motor? Tak bisa. Sepeda kok banjir diangke? Alhamdulillah, kata yang punya sepeda ngomong, tetangga saya
bisa jalan. Saya masih punya sepeda, syukur. Tetangga saya kemana-mana jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki ngomong lagi, alhamdulillah walaupun saya jalan kaki, tapi badan saya sehat. Saya tak masalah dengan hal-hal yang lain. Saya bersyukur kepada Allah. Tetangga saya, istri saya, pemilih saya, teman saya, tetangga saya semua. Salah satu dari mereka, apa katanya? Lumpuh, mereka tak bisa jalan. Yang lumpuh ngomong lagi, alhamdulillah, walaupun saya lumpuh, tapi saya masih bisa dengar dakwah, masih bisa dengar pengajian, masih bisa dengar azan, masih bisa lihat Al-Quran, masih bisa ibadah, masih bisa zikir, masih bisa berbagai ubudiyah kepada Allah. Alhamdulillah. Teman saya kata yang lumpuh kapatang mati sampai kini tak balik-balik lagi. Betul tidak? Betul tidak? Bersyukur. Urusan dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Tapi urusan akhirat pandang ke atas. Urusan dunia cari ke bawah, jangan pandang ke atas. Kalau dunia kita pandang ke atas, kita tak pernah merasa cukup. Punya uang 1 juta, pengen 10. Punya 10, pengen 1 miliar. 1 miliar dia punya, dia beli tanah. Tanah dia punya, dia beli gunung. Gunung dia punya, dia beli laut. Laut dia punya, dia cari ke atas. Itu langit adonan jua atau indah itu. Tak pernah merasa cukup. Kapan cukup dia terasa? Ketika mulutnya dimasuk dengan tanah alias mati, baru merasa cukup. Lantas apa yang harus kita hadapkan di hadapan Allah? Karena itu, ketika kita menyatakan aman kepada Allah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, agar iman tidak sekedar formalitas, agar iman tidak sekedar pemanis bibir, agar iman tidak sekedar seminar, agar iman tidak sekedar kongres atau muktamar. Maka jiwa orang yang beriman mengandung 4 makna yang di dalam tadi. Dia mempunyai sifat tawakal, menyerah kepada Allah. Kemudian mereka punya sifat qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, mereka mempunyai sifat wow alias wara, rendah diri, tak pernah angkuh dengan apa yang ada. Saya rancak dengan sianu, alhamdulillah. Saya punya kelebihan rezeki sedikit, alhamdulillah. Mereka tak sombong, kadangkan ongeh alias sombong. Dapat piti sukete kaya matang panen, langsung kepada panjang. Ngapain? Beli cincin. Sameh lo, tak banyak sameh. Ya pakai, siap. Modal mandir di jalan, siap. Ongin, sameh. Sameh baru, sameh. Alun 5 ameh, alun 5 kilo. Sameh baru, alaungas. Apo lagi 5 kilo ameh, mungkin mati seorang yo. Sameh saja nyongeh. Orang sabalah 3 kilo setengah ameh. Indak do nyo pakai-pakai yo. Nyo letak di rumah. Kalung nyo barek 3 kilo, mani-mani nyo barek 1 kilo. Indak do nyo pakai, nyo latakan saja di rumah. Bapa dah nyo pakai Pak Ustaz, barek. Nyo simpan di rumah. Nyo masuk dalam lemari. Disimpan dalam peti. Peti dikunci. Cinya. Peti dimasukin dalam leci. Leci dikunci. Leci dimasukin dalam lemari. Lemari dikunci. Lemari dimasukin dalam kamar. Kamar dikunci. Kamar dibisukin dalam rumah. Rumah dikunci. Rumah dibikin pakai pagar. Gerbang dikunci. 3 kilo setengah ameh bara kunci. Nah do nyongih do. Awak sameh baru.
itu bukan milikmu. Titipan. Betul. 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 Dulu ibu lahir ke dunia, le bawa meh, le bawa baju, le bawa sarawak, le bawa laki. Ndak dok. Aluna, aluna dok. Jangan itu gigi awak aluna dok. Manulo tumbuh kalau lemo tumbuh. Berharap agar dapat tumbuh gigi. Artinya apa? Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Zahir pun ke dunia tidak membawa apa-apa. Hendaknya keluar dari dunia, masuk alam barzah. Kita membawa apa-apa. Kalau rumah itu tidak apa-apa, mati tinggal. Ameh nang dadang tidak ada apa-apa, karena mati tinggal. Jabatan yang tinggi tidak ada apa-apa, ketika mati tinggal. Semua yang lepas dari kita ketika mau terjadi, artinya kembali kepada asal kita. Kita tidak mempunyai apa-apa. Maka ketika kita mendapat apa-apa hari ini, kita punya rumah, punya jabatan, punya kekuasaan, punya piti, punya sawah ladang, berbagai macam kita punya. Dengan modal itu hendaknya tijaratan lantabura, tijarah yang tidak rugi. Galih dan balabu awak. Hari ini saya punya sehat, alhamdulillah dengan sehat saya ibadah. Hari ini telinga saya masih dapat mendengar, dengan mendengar itu saya dengar pengajian. Ini yang terjadi. Pengajian orang kadang masih bodoh. Orang hari ini sudah tak gemar lagi dengan pengajian bulanan, pengajian mingguan, nuzul Quran, maulid Nabi, isra mi'raj. Orang tak lagi cinta dengan pengajian-pengajian. Paling banter mereka sanggup dulu dalam pengajian itu 1 jam. Itu lebih main itu, 1 jam. Lewat dari 1 jam samina wa maku-makuna. Aku dengar, iya, tapi sambil maku aku layar. 1 jam. Sejam. Siapa yang membuat nyotak mulai itu? Siapa yang membuat dia maku itu? Tidak lain adalah nafsu dalam diri mereka. Karena nafsunya lebih kuat. Karena itu pentingnya kita menundukkan nafsu itu dengan berbagai macam bentuk ibadah, berbagai macam bentuk ubudiyah terhadap Allah. Hal itulah digambarkan oleh seorang ulama besar yang bernama Zainun Al-Misri di dalam kitabnya Risalah Qusairiyah halaman 8. Man zayyana zahiru bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pun digambarkan oleh Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah dalam kitab Bidayatul Hidayah. At-taubatul manzilin min manazilis salikin wa awwalul maqamin min maqamit talibin. Kita tidak saja hanya menjadi golongan si salik, tapi bagaimana hari ini, malam ini, seluruh kita menjadi golongan si talib, mencari keridaan Allah, mencari pahala dari Allah, mencari mauizah dari pengajian, mencari barakah dari pertemuan, mencari hal-hal yang berfaedah kepada kita. Hal itulah, faedah itulah, mauizah itulah, pengajian itulah, pelajaran itulah, sebagai amal yang saleh buat kita yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, hendaknya mereka harus mempunyai amal yang saleh. Amal itu mah carinya mudah, tak perlu modal besar. Itu jalan ke surga murah bener. Gampang betul. Ndak sulit, ndak susah. Tidak mahal pula. Surga gampang tapi susah. Neraka mahal tapi mudah. Aneh. Padahal surga yang mudah jadi susah, neraka yang susah jadi mudah. Ini yang terjadi hari ini.
mau masuk neraka. Boleh jadi mereka narkoba, judi, mabuk-mabukan, lacuran dan lain sebagainya. Neraka perlu modal, tapi mudah bagi mereka. Surga yang gampang dan mudah, cuma ibadah, datang ke masjid, nolong orang, berbuat baik, perlu modal. Ke masjid perlu modal, zikir perlu modal, baca Quran perlu modal. Ternyata yang murah bagi kita jadi mahal, yang mahal kemudian jadi mudah. Inilah nafsu yang membuat hal itu terjadi, sehingga mampu iblis mengangkat nafsu untuk memudahkan yang sulit dan menyulitkan yang mudah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang beriman kepada Allah malam ini, kita harus mempunyai makna yang seperti itu. Kita yakin, kita warah, kita kanaah, kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi telah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang heboh dengan dengan corona. Takut kemana-mana. Pakai masker. Kadang tabalo masker tu. Tabah masker tu. Dari mulai merangkai ilmu napa sampai di kayu tanam maskernya, tabah tipu di kayu tanam sasang. Pagi tadi baru makan jengkol. Anguknya bon jengkol. Diolah dalam masker. Dibalik-balik keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Anguk jengkol tu mabuk. Tiba-tiba dalam pingsan. Kalau Allah tentukan kita walaupun pakai masker pun, walaupun tak ke mana-mana pun, kalau Allah telah mentakdirkan kita mati dengan wabah, maka kita tetap mati. Tapi kenapa kita tidak terjadi? Karena memang tidak terdaftar di Lauhul Mahfuz kita terkena dengan itu. Kita bersyukur kepada Allah, Allah menyelamatkan kita dari berbagai hal yang kita khawatirkan itu. Dari mulai datang corona. Dia tahu corona. Dia tahu corona. Apa itu corona? Apa itu corona itu? Kopi, rokok, nasi. Awaklah tiap hari mencari corona, dan kamu mungkin pula awak jauh dari corona. Bayangin ketika dah dapat kopi, dah dapat rokok, dah dapat nasi, bahkan itu awak kira-kira. Itu corona. Makanya ketika terjadi corona, orang tak peduli dia beraktivitas, yang penting dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apapun yang dia lakukan, kemanapun yang dia pergi, dia berhadap kepada siapapun, dia niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala termasuk malam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah daripada orang yang beriman dengan Allah tidak lain adalah kata Allah dalam Al-Maidah, waqtabu ilaihil wasilah. Allah perintahkan kita orang yang beriman itu agar kita mau mencari atau mendekatkan diri dengan Allah. Kita diperintahkan mencari sesuatu. Kita diperintahkan untuk memperoleh sesuatu. Dengan sesuatu itu kita bisa mendekatkan diri dengan Allah. Apa sesuatu itu? Ibadah badannya, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Apa itu ibadah badannya? Salat. Salat. Apakah kita cukup dengan berdiri betul, kemudian mengangkat takbir, membaca huruf yang selapan? Alif, kaf, alif, Allahu Akbar, alif, kabara, alif, lam, lam, ha, Allahu Akbar. Tidak. Kita tidak cukup hanya sekedar mengangkatkan takbir, kemudian kita baca Allahu Akbar. Tapi di mana hendaknya kita benar-benar memi'rajkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu mi'raj. Tidak sekadar hanya ungkapan takbir, tapi bagaimana seluruh jiwa kita. Karena itu kita wajib mengetahui, kita wajib mempelajari,
kita wajib mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga bentuk model cara menyembah Allah. Ada tingkat muqtadi, ada tingkat muntawasit, ada tingkat muntahi. Pertama, tingkat muqtadi, orang awam, masyarakat umum. Dia takbir, Allahu Akbar. Dapatkan pahala? Dapat. Kenapa dapat? Karena tingkatannya muqtadi. Dia tidak ditinjau sejauhnya dari oleh Allah. Karena dia memang tahap awal. Umpama sekolah baru masuk SD, andai kata nak pandai membaca, bangi nak guru. Tak bangi. Kenapa? SD. Tapi coba kalau ada SMP, indah dia pandai membaca, bangi nak guru. Bangi Pak Jabwe nak kok. Alah SMP tidak jumpa dia baca. Asyik ayah bagi kira-kira. Anaknya yang engak, ayahnya nak mengangakan dia. Betul? Betul tak? Makanya ibu-ibu bangga ketika anak jantan suruh mengaji. Baca Al-Quran. Santin. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak. Bangga anak awak sebagai ibunya? Bangga. Padahal yang pandai anak, Pak aku awak yang bangga. Padahal awak sendiri tak pandai baca Al-Quran. Bontung tak? Bontung tak? Allah menumpang kebanggaan dari anak. Alhamdulillah. Padahal ayahnya tak pandai Al-Quran, maknya tak pandai Al-Quran, di anaknya pandai. Yang dibaca orang anak siatu, anak si Maun. Alhamdulillah. Anak siatu, anak Fatimah. Alhamdulillah. Anak siatu, anak Maimunah. Padahal Maimunah tu nak pernah ngaji, tapi dia anaknya santin, Maimunah dapat nama. Kadang-kadang cekilo kanak. Minta mana jona bagi suruhan kau pengajian nama. Kadang pulang ngaji terlambatnya bangi. Padahal anaknya pandai untuknya. Hendaknya bang, bangga. Kadang mewariskan kepada anak kebodohan orang tua. Ngapain tu mengaji-ngaji? Biarin aja anak tu bodoh. Awak kalah bodoh, bini awak kalah ingat. Anak biarkan diam. Tanlah empat awak sekeluarga, bongak sekeluarga. Alhamdulillah. Itu namanya warisan. Kebodohan jangan diwariskan kepada anak. Kalau awak ada awak karena kita orang tua tak pandai, jangan membuat anak kita tak pandai. Bagaimana anak anda hanya lebih pandai pada orang tua? Dulu ibu pernah sekolah SD, sekolah rakyat nak, yang tua-tua, sekolah rakyat dulu. Pernah SMP, pernah SMA, pernah universitas, enggak. Kini anak awak tamat etika. Masuk SD, tamat SD, masuk SLTV, tamat SLTV, masuk SMA, tamat SMA, lanjut ke fakultas, ambil S1, S2, S3. Kalau lebih dari S3, es krim, es lilin, S8. Makanya saya kalau ceramah selalu bikin ada 6 S. Ada 6 S yang wajib kita pelajari. Sukses dunia akhirat patokan dari 6 S. Pertama, SD. Kedua, SMP. Ketiga, SMA. Keempat, S1. Kedua, S2. Kelima, S2. Ketiga, keenam, S3. 3 S ini luar biasa. Apa itu SD? Suka salat duha. Karena orang yang rajin salat duha akan Allah mudahkan kehidupan di dunia. Bahkan di akhirat Allah ciptakan satu sorga, yang sorga itu pintunya tertulis duha. Bahkan pintu sorga itu memanggil, di mana, kemana orang-orang yang di dunia yang langgeng hobi suka salat duha, silakan masuk ke sorga. Alhamdulillah. Bukan awak yang mencari surga. Surga itu mana yang membawa awak? Kenapa? Karena rajin salat duha.
Karena sukses di dunia. Dalam salam tua ada doa, in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana rizqi fil ardi fa'akhrijhu wa in kana rizqi ba'idan faqribhu. Ada dalam salam tua, ya Allah rezeki di langit turunkan, rezeki di dalam buah, rezeki yang jauh datian, kalilan kasiru, kalau segini banyak, haram pahayu, halalkan ya Allah. Ada ketenangan bagi orang yang selesai sekolah SD. Tidak perlu diponten le guru, no. Ini 6 tahun kadang sekolah SD yang tentu nyaman. Disuruh tamat SD, nyaman. Kenapa? Cuma 2 jam. Cara bagaimana? Cara melakukan salam Tuhan. SD. SMP apa? Salat malam pertahankan. Salat malam pertahankan. Tahajud. Itu telepon khusus SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Kapan? Sepertiga malam. Menelpon Tuhan kok ada nomor. Cek nomor umum, cek nomor khusus. Sedangkan itu laki ada nomor pribadi, ada nomor untuk umum. Kalau bisnis, kok nomor keluarga, kok nomor umum. Tidak bisa orang lain masuk ke nomor keluarga. Betul? Kalau nomor umum, nomornya banyak. 2, 4, 4, 3, 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau nomor tua menelpon Tuhan, payah tersambung. Kenapa? Saluran kacau. Di mana orang sadonyo menelpon Tuhan, sibuk jaringan itu, lelet HP itu. Dari nanti sampai nanti mati besok menelpon Tuhan. Dibaca ronyo posat, kalau kamu menelpon yo Tuhan, kalau kamu mengecek yo Tuhan, kalau kamu jahadah yo Tuhan, telepon yo saluran khusus SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Kapan? Sepertiga malam. Tahajud. Bu. Itu tahajud salat Rasul kita Muhammad. Kalau salat yang 5 waktu terjadi setelah mi'raj. Karena salat 5 waktu itu salat para nabi dahulu. Subuh, salat Nabi Adam. Zuhur, salat Nabi Ibrahim. Asar, salat Nabi Yunus. Maghrib, salat Nabi Isa. Isya, salat Nabi Musa. Tahajud, salat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Saya tidak membahas masalah tahajud karena pengajian di dalamnya banyak. Ada 20 manfaat bagi orang yang melakukan salat tahajud. Tidak saya buka, insyaallah kapan-kapan. Telepon, kemudian lakukan ubudiyah kepada Allah dengan mengangkatkan takbir Allahu Akbar. Kiblat mata sajadah. Kiblat tubuh Ka'bah. Cali ke bawah. Jangan dicali ke muka. Karena kiblat mata sajadah, kiblat tubuh Ka'bah. Kalau mata mencali ke muka, muncung baca Fatihah, pangana pasti banyak. Lain yang dibaca, lain yang dikana. Tidak sinkron barang tu. Tujuan menyembah Allah yang tak kana wali negari. Betul tidak? Betul tidak? Yalah, kau tak kalah. Kau pelolak tangan, kau ceramah lah kau. Ini bingung, kalah kau tak cepet. Kalah kau tak cepet. Kalah kau tak lah jam itu. Eh, jeruk panjang. Sejam. Setengah jam lagi. Bu? Bu? Karena itu selalu kamarai tumuni usalli. Salat kita sebagaimana Rasul salat. Oh, tingkatmu tadi. Bisa saja. Tingkatmu tawasib. Jangan main-main. Tingkatmu tadi harus lebih mantap. Dia wajib mengetahui di mata peta. Di mata peta gak menyembah. Sia yang tegak menyembah. Sia yang menyembah. Siapa isi sembah. Awak SD berpakaian itu lelet tak takbir. Bingungnya SD baru. Kalau sudah tingkat awas, awas.
khusus dia wajib mengetahui. Tapi tidak menyembah, yang tidak menyembah, yang menyembah, yang disembah, isi sembah. Akyat bahagia sampai tidak menyembah, akyat sabitah yang tidak menyembah, wujud diam yang menyembah, wujud Muhan yang disembah, isi sembah wujud diam kepada wujud Muhan. Iman, Islam, Tauhid, Ma'rifah. Akan dipertanyakan oleh Allah. Karena itu tidak bisa main-main ketika kita takbir Allahu Akbar. Tamam itu mencari periuk. Karena memang kompor di muka arah ke kiblat. Sambil baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nampak kucing arah ke periuk. Karena lau pesanan tadi. Maliki yaumiddin. Mau jadi periuk. Hah? Pas kucing kadate lau Fatihah selesai walaupun ash dah amin leh kucing lagi salat selesai sahkah tidak? Bagaimana cara penolak? Celaka. Tidak saja kita mendapatkan pahala, tapi justru akan mendatangkan dosa. Itulah celaka bagi orang-orang yang salat. Kita menyembah Allah, tidak usah jauh-jauh ke Allah, ke wali nagari saja, wali nagari anugerah, wali nagari awak, awak nan satu memilih, awak nan memilih, awak nan membuat bahagia jadi saja di wali nagari. Ketika awak madur ke wali nagari dengan tidak sopan, akhirnya apa lagi? Abang kata aku semuanya mau lima. Kira-kira tak kata aku ke wali nagari. Andang lang. Betul tidak? Tapi cuma nunggu sempat wali. Cuma nanya orang ngecen buah wali sentara. Dia nak mengadu buah wali. Lama gak mengira? Lama. Madu ke wali nagari. Apalagi Allah yang menciptakan wali nagari. Tentu nak nyawa lebih sopan. Itulah. Pertama, memperbaiki hati. Untuk nyaman dari segala hal itu. Baik tingkat muntadi, baik tingkat muntawasid, baik tingkat muntahi. Muaranya adalah kalbu, hati. Tujuan tarikat kan itu. Bagaimana mampu membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Apa zikirnya? Kemudian Allah pertanyakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa 103. Faiza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, fadhkurullah, berzikir kepada Allah. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, kalau zikir usai salat telah awal diperintahkan oleh Rasulullah mansab Allah fi duhuri kulli salatin. Barang siapa setiap selesai salat duhuri kulli salatin sabah Allah, mereka bertasbih kepada Allah. Apa tasbihnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa banyak tasbih yang harus kita baca? Salasan wa salasina, 3 dan 30 atau 33 kali. Kenapa? Tasbihnya lama, orang tak ke sawah. Tasbihnya lama, orang tak berdomino. Hoi, hoi, hoi.
Tidak memperbolehkan camanya. Beta sasak kamu nonton senet. Teron. Malaikat yang kalau catat bingung. Aku cek malaikat, aku baca bacaan. Tak sasa malaikat menulis. Akhirnya tidak ditulis lelet kancam baca nyo. Aku cek malaikat, ada corek, 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 corek. Bukan pahala dapi, tapi coretan yang kita terima. Alhamdulillah. Tapi coba baca nyo. Subhanallah. Enak tak? Kemudian dua hamin Allah bertahmid kepada Allah. Salasan dua salasina 33 kali. Alhamdulillah. Tapi coba kencang. Bantu sene ambulan. Allah. Batu ambulan siapa mati ini? Kemudian bagaimana Allah bertakbir? Apa takbirnya? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian waqata mun bi hadi tutup dengan satu kalimat la haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim atau la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian apa jaminan bagi Allah? Apa manfaat kalau kita lakukan? Apa fadilah kalau kita kerjakan? Antum kalau kita laksanakan itu setiap usai salat. Kata Rasulullah fil qadaya walau kanat mislat dabaril bahri, Allah bersumpah akan mengampuni dosa-dosa awak walaupun dosa-dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Wa umrina fi sumfi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifah timani. Umur kita makin lama makin berkurang, makin berkurang, makin baru. Sementara dosa awak makin lama makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Kini ibu pilihan mah, kau bertambah dosa atau kau habis dosa? Matilah. Mah, mati. Lemo ibu mati. Lemo ibu mati. Matilah. Karena mati itu tak bisa kita hindarkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Pasti kalau tiba saatnya berangkat, siap tak siap, pai Pak Atang, kejadian baru seminggu gua, pesawat jatuh 60 lebih penumpang punah sadonyo. Le satu di dalamnya. Le satu. Karena awak nak terdaftar. Kalau terdaftar masuk. Masuk, mati, siap tak siap, mati. Karena mati itu pasti. Nan tua mati, nan muda mati. Betul. Cuma kadang-kadang tekniknya yang berubah. Kalau indah ibu-ibu dahulu mati, kami laki-laki kadang kuliah. Kadang-kadang tua, kadang-kadang kami laki-laki kuliah. Awak ibu-ibu dahulu. Baru. Bapa galak lah. Bahasa mo tu. Banyak yang mati tu kami dah umur laki-laki tu. Lina kabahai ibu merado tagam. Pikian lah. Bayu boleh kan kabahai ibu merado tagam. Mencari kami yang tak kaku kaya. Apalagi awak barang sekian. Bu. Bu. Jadi bahagia ni kau. Biarlah ibu mati lu. Alhamdulillah, kami bisa babini cinta. Tapi yang pasti mah, kalau tidak laki-laki, padusi. Tidak padusi, laki-laki mati. Betul tidak? Maka sebelum kematian itu datang, waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabul
jannah ashabul jannati humul faidun. Allah bertanya dengan roh hasil itu wantanur nafsun makan dengan lilat, perhatikan dirimu, introspeksilah, renungi, cari anak-anak kita pembuat sebagai tabungan tabanas deposito akhirat. Lah banyak penting untuk akhirat? Alu. Lah banyak ibadah untuk akhirat? Alu. Lah banyak amal untuk akhirat? Alu. Lah banyak zikir untuk akhirat? Alu. Lah banyak baca Quran untuk akhirat? Alu. Mambanamu jan matin. Jan matin. Kenapa yang boleh batin bosan? Satu nolun. Sembahyang masih kurang. Zikir masih kurang. Ibadah masih kurang. Kamatia waktu nekat namanya. Sado masih kurang kamati lo. Mati itu boleh, tapi siap. Ngaji banyak, zikir banyak, ibadah banyak, amal banyak, sedekah banyak. Matilah. Nah, matilah. Aku zikir cuma singene, baca Quran cuma dua ayat. Hah? Mati lo. Apa mana mau jangan mati lo. Jangan mati lo. Kalau mati jo, silakan abo nak tanggung jawab. Abo nak tanggung jawab. Batu, awak nak kamar saya. Kami alhamdulillah. Jadi kalau mati boleh. Siap. Waqtu ilaihil wasilah. Syari jalan. Yang jalan itu mampu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah badaniyah, salat, ibadah qalbiyah, zikir. Zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat, zikir nyawa, zikir nafas, zikir rahasia. Zikran kasiran, sebanyak-banyaknya. Zikir yang mana yang kita pakai? Syariat boleh. Karena kalimat zikir syariat mengandung di dalamnya sifat 20. La ilaha. La ilaha illa Allahu. Kalimat yang ampe. La kalimat zat rahasia di awal. Ilaha kalimat sifatnya di awal. Illa kalimat asma hati di awal. Allahu kalimat afal tubuh di awal. Tubuhku Adam diriku insan. Tubuhku insan diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad diriku wujud Allah. Sebana-bana insan Muhammad. Sebana-bana Muhammad insan. Sebana-bana insan rahasia. Sebana-bana rahasia wujud Allah. Wujud Allah. Al-insanu siri wa ana sirru. Insan rahasia aku dan aku rahasia insan. Allahu kajukti wa ana kajukti. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Kenapa? Karena dalamnya anta ana, ana anta. Engkau itu aku, aku pun engkau. Tidaklah susah mencari bilah. Bilahlah ada dalam bulu. Tidaklah susah mencari Allah. Allah lah ada dalam tubuh. Dalam bulu ada babulu. Dalam bulu badan baduri. Dalam tubuh ada batumu. Dalam tubuh insan badi. Badi ini. Lah. Lah. Apa dia? Tarun. Terus. Kita ustaz tukang parkir. Terus, terus, terus. Lanjut. Jam setengah sabalik. Jam setengah sabalik. Kita lanjut. Seketik lain. Ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Dan juga dari bagian kalimat perintah yang ketiga. Wajahidu fisabilihi. Berjuang kita di jalan agama Allah sesuai jo masjid mujahidin ini. Jahada berjuang. Masyarakat kita, jamaah kita diajak untuk berjuang. Apa perjuangan yang harus kita hadapkan itu kepada Allah? Tidak lain adalah pertama perjuangan iman. Iman diikrar dengan lidah, ditasdik oleh hati, dipraktek oleh anggota badan. Itulah makna daripada syahadat.
kita menyatakan amanah kepada Allah, sudahkah siap ketika terjadi pengorbanan kepada kita? Orang yang beriman itu akan siap diuji oleh apapun, kemiskinan, penderitaan, berbagai keadaan, sebagai modal ujian keimanan kita kepada Allah. Muhammad Rasul kita, Nabi yang kita cintai, yang sadunya wa ma'ruf syafaatnya, bahkan kita berselawat kepadanya, berbagai macam cara berselawat, ada dengan selawat syifa, ada dengan selawat kesuksesan, ada selawat kebahagiaan, ada selawat bermacam-macam selawat, bahkan selawat-selawat, berbagai selawat, semua selawat itu menyambung ungkapan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang berselawat badarnya, salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin amin. Ustaz tinggi gua waswa kadang-kadang curang, curang disuruh kadang-kadang lakinya main anak, kecil lagi bininya pak, nawa dan lo dayu beloi nanas contoh yang kecil ini yo, bapak kau main anak, ni berlaku yang selawat, jancak gaya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, capek kadanglah anak kami, biar kadang sekolah tinggi, biar ayah capek tadi. Itulah banyak, kira-kira dengan bininya, satu juga nak tengi. Bangilah bininya. Tapi dia bininya nak mungkin dia menyakiti lakinya. Bawa lihatlah tu giliran bininya betul main anaknya balik. Salamullah, salamullah, anak Rasulillah, salatullah, salamullah, anak Yasin Habibillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah laki kami, biar kita inyoba bini asatina udin sini. Nah, kacau kalau itulah lagu ayah minggunya itu sana terlalu tapi kepo nama dan dalam kena ya untuk mak dan kini tapi coba aku baca senang ya nak la ilaha illallah malikul akul mu'min Muhammad Rasulullah Sallallahu Amin. Alhamdulillah, anak capek lalu itu zikir. Qiyamun wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu selesai salat tadi, kamu berzikir kepada Allah qiyamun wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, lidah kita tak boleh terputus dengan Allah, tak boleh kering dari Allah. Kita ingat Allah, 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 Allah. Pasti, bangun, bangun. Baru orang bikin maksiat atau karena ada Tuhan lain, tapi baru bikin maksiat lalai ke Tuhan. Lalai Tuhan. Itu yang kata Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan langka. Barang siapa mereka yang lalai dari Allah, lengah dari Tuhan, dia tidak mengutamakan Allah dalam kehidupannya, fa inna lahu ma'isyatan langka, Allah bersumpah pasti akan memberikan kepada kita penghidupan yang sempit, tidak saja di dunia tapi justru di akhirat. Apa ancaman akhirat? Ancaman akhirat bukan dunia, lain pula.
ancaman akhirat orang yang lalai ke Tuhan itu, mereka diimpunkan oleh Allah dengan tidak mempunyai mata. Wakat kuntu basira, kata mereka, kami dulu punya mata ya Allah, tapi kenapa kau impun hari ini kami dalam keadaan tidak melihat. Wanak suruhu yauman qiyamati a'ma, Allah himpunkan mereka semua dalam keadaan tidak mempunyai mata. Allah baru menjawab, apa kata Allah kepada mereka yang diimpun dalam keadaan tidak dapat melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang ayat-ayat kami Al-Qur'an dakwah, berbagai pengajian-pengajian, tabligh akbar, berbagai peringatan-peringatan agama telah datang kepadamu ayat-ayat kami itu. Tapi kau tak acuh, kau cuek, kau masa bodoh, kau tak mendengarkan itu. Maka pada hari ini kata Allah, aku pun sebagai Tuhanmu tidak pernah mengacuhkan engkau lagi. Dan tidak sekedar itu, Allah bersumpah, wal azabul akhiratu asyadu, Allah bersumpah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat luar biasa, sehingga mereka dihalau ke neraka. Mereka berkata kepada Allah, apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Allah, keluarkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, tolong kami ya Allah dari azab ini ya Allah. Kami bersumpah na'mal salihan, kami berjanji akan membuena elok-elok lagi. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami berjanji ya Allah tidak akan berbuat yang buruk-buruk, tidak kami fitnahkan orang, tidak kami hinakan orang, tidak kami ambil harta orang, tidak kami fitnahkan orang, tidak kami cilakuin orang, tidak kami membuat buruk kepada orang lain. Na'mal salihan ya Allah ya Rab, bersumpah akan berbuat yang baik-baik sila. Rajin salat, rajin zikir, ibadah, kemudian mujahadah, musyahadah, muraqabah. Berjanji mereka hari itu, tapi janjian mereka, ucapan mereka, ikrar mereka dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akum nadhir. Kenapa kamu tak berpikir dengan umur yang panjang? Bahkan kau tak bisa merenungkan, coba pikir, kata Tuhan. Dulu kau hidup di lubuk nampak. Sekian di nagari Akmurir. 60, 80, 90, 70, 40, 30 tahun hidupmu. Dari dadu-dadu. Dari tak berlakilah tiga, dari tak berbinilah lima, dari tak berlaku tujuh, dari seoranglah banyak. Dari tak berumahlah berumah, dari tak mengalihlah mengalih, dari tak berbintilah berbinti, dari tak berbinilah berbinti, dari tak berjijilah berjiji, dari mudulah mudul, dari mudulah tua. Betul? Kenapa nak berfikir, kata Allah? Alah, kamu panjangkan umurmu. Kenapa kau tak berfikir dengan umur yang panjang? Wajah aku munazir, bahkan telah datang kepadamu orang-orang yang memberikan peringatan malam ini 2021 tahun baru. Kita mulai pengajian kembali, diawali orang dalam dulu ambo. Kemudian kata Allah, kenapa kau tak berpikir? Karena itu pentingnya pengajian-pengajian, pentingnya berbagai kegiatan keagamaan. Apalagi hari ini kita hidup dalam berbagai keadaan zaman yang berbagai hal, yang kalau kita tidak punya prinsip, kita akan terbawa arus oleh berbagai modernisasi. Bu, 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 terakhir, kalau kita sudah bertakwa, takutlah, kalau kita sudah yang tawilil wasilah, telah dakik yang Tuhan mencari keridhaan Allah, dan kita sudah berjuang di jalan agama Allah, maka keuntungan yang kita terima la'allakum tuflihun, berarti kita telah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Itulah tijarah kita, itulah hal-hal yang bermanfaat bagi kita.
kita. Karena orang yang baik adalah orang yang pintar mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap hari ini, merencanakan masa depan, sehingga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin dan besok bisa di atas tingkat prestasi yang dicapai pada hari ini. Sekarang umur kita sudah tidaklah mulai. Kalau yang ibunya 80 tahun jatah, kini lah ibunya 79 tahun baranglah mulai. Setahun nih. Kalau jatah hidup awak mungkin barangkali 60 tahun, kini lah ini 59 tahun 25 hari baranglah. Baranglah. Hah? Hidup awak 60, kini ala hidup 50, 9 bulan 25 hari. Baranglah. Kalau abang mati besok 5 hari lagi, itu orang bayangin, dalam waktu yang relatif sengenek hari itu, mampukah kita menembus kesalahan yang alah banyak? Selama kau menjomoh tawaran, selama kau panggil macam-macam, selama kau macam-macam tingkah, selama kau dosa maksiat, dari dosa lahir sampai dosa batin, dari dosa mata sampai dosa tangan, dari dosa telinga sampai dosa berbagai macam dosa zahir lahir jo batin, sadonyo bikin maksiat, mampukah kita menebus dengan usia yang seketek lain? Tentu tidak seimbang. Banyak maksiat ketimbang dosa, maka pada akhirnya akan masuk ke neraka. Baik, kemudian agar kita bisa terhindar dari hal itu, maka hendaknya mulai hari ini dari sisa-sisa umur kita yang seketik lain. Wa umrina qisum fi kulli yawmin tadi wa zan bi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa makin lama makin bertambah. Maka hendaknya dengan dosa yang bertambah, wa sari'u ila maghfirah. Mohon ampunan Allah, bersegera kepada ampunan Allah. Kalaulah diterima sadunya oleh Allah, ampunanlah kita diagihkan kepada Allah, kepada Allah oleh Allah, berarti Allah akan memberikan jaminan. Apa itu? Surga. Karena surga untuk muttaqin. Karena surga itu milik orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa yang pantas masuk surga? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wadh-dharra wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ampun perkara pertama yang berhak masuk dalam surga, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wadh-dharra. Aduh harap tu nyonyo nafkahkah ke jalan Allah, tak penting bagi nyoba yang tersketik lagi. Aduh sadak tak, aduh bintih sadakah, aduh uang sadakah, aduh orang tu sadakah, aduh kerabi sadakah, aduh bareh sadakah, aduh padi sadakah, aduh laki sadakah. Siapa sadakah tadi? Ha? Pula sadakah laki. Cau. Oi. Sadaqah, sedekah, ikhlas penting karena ikhlas roh dari sedekah. Sedekah tubuh, rohnya ikhlas. Kalau lay ikhlas, berarti tubuh boleh duit. Buat tubuh tapi nak doroh mati. Betul? Mayat. Untuk apa roh tapi nak do tubuh? Hantu. Ibu pilih nama, pilih mayat atau pilih hantu? Dua-dua indah. Hantu indah, mayat pun indah. Betul? Jadi bandanya berarti yang hidup batubuh dan banyawo. Betul? Bersedekahlah tapi ikhlas. Sama batubuh, banyawo. Makanya hidup. Kalaulah hidup, tijaratan lantabura, dia akan memperoleh perniagaan yang tidak rugi. Balau harus balau, bagaikan yang tanam pisang sabatang di sekeliling menumbuhkan anak 20 sabatang pisang 20 anak. Artinya cie galeh
20 untungnya. Alhamdulillah. Itulah yang digambarkan ketika Rasul Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan beliau, setelah Allah memberikan tanggung jawab salat 50 waktu, Allah memerintahkan kepada Muhammad, apa kata Allah? La tu'alliq qalbaka fid dunya. Kata Allah kepada Muhammad, hai Muhammad, dunia, jangan membuat hatimu cenderung kepada dunia. Karena dunia bukan untuk awak. Dunia kau hanya wadah. Dunia kau hanya panggung sandiwara. Dunia kau hanya untuk bercocok tanam. Dunia kau hanya ikhtiar. Dunia hanya untuk berusaha. Hidupnya punya batas. Usaha di dunia sebagai jaminan untuk akhirat. Karena dunia tangga untuk akhirat. Kampung awak bukan dunia, rumah awak bukan dunia, harap tuak bukan di dunia, dasar awak bukan di dunia. Tapi kita akan dari surga, hendaknya kembali ke surga. Dan untuk kembali ke situ, berarti pamangkan ayat dunia karabi, faliyakmal amalan salihan. Ya, kita harus punya amal yang saleh. Ibadah badannya, ibadah kalbiah, dan ibadah ma'iyah. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pas bana ambo kabaranti. Jadi oleh karena itu ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ayat yang ambo baca lah sudah tiga hukum di dalam tadi janji ambo ayat itu sebagai pedoman pengajian malam kini, insyaallah lain kali akan kita sambung kembali dalam pembahasan ayat yang lain. Ayat Al-Maidah yang bermakna hidangan. Hidangan bukan saja hidangan di dunia, tapi justru hidangan di akhirat yang kemudian di surga tajri min tahtial anhar. Allah akan memfasilitasi kita dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan surga. Sungai-sungai yang mengalir di dalam surga tersebut. Karena itu kita harus punya empat modal tadi dari ayat yang mau baca untuk memohon ampunan ke Allah, bersedekah kepada Allah karena dari harta dari Allah, kembali kepada Allah. Yang kemudian yang kedua yang bakal pantas masuk surga Allah, yaitu pertama alladzina yunfiquna fis sara wa dzara. Yang kedua wal kadzimina al ghaidha, menahan amarah. Roh tamais harus mampu ditundukan, jangan sempatnya berkuasa. Maka isa ayan sabita lamah beko. Pada akhirnya kita akan lamban berubudiah kepada Allah. Makanya wal kadziminal ghaidha, mampu mereka menahan amarah. Amarah kita. Jangan hal-hal yang kecil jadi besar. Awak sadonyo berusana. Nagarian duringko sabananyo cindu ciapa. Apa awak oli nagari? Indu awak bini wali nagari, awak beradik kakak dalam satu nagari. Tak boleh saling fitnah memfitnah, tak boleh saling jatuh menjatuhkan, tak boleh saling hina menghinakan. Walaupun satu suku, walaupun lain suku, walaupun lain hal-hal yang lain, hanya klasifikasi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita satu wadah. Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama, tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya. Kalau akidahnya sama, nyo adalah dosana kita. Alhamdulillah, nyo dosana awak. Ikatan akidah itu lebih kuat daripada ikatan darah. Ambo ulang kembali, ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Ikatan akidah kita akan dipertemukan tidak di dunia tapi sampai akhirat. Tapi ikatan darah akan terpisah tidak saja di dunia sampai akhirat. Gara-gara harat tu kadangnya bisa pisah berdosana. Gara-gara udah ada pejata, nyo bisa pisah dengan dosana. Gara-gara harap bagian, nyo bisa tak mengecek sampai mati. Tak ada haragu walaupun sekandung, seperut, semandiin, seproduk si ayah cindu. Bisa saling bermusuhan. Gara-gara tak dapat jatah. Betul? Makanya itu. Kata Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Kehidupan muslim hendaknya bagikan kedua belah tangan. Coba cari tangan awak. Dua tangan tu kalau awak berjalan, tangan kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Kiri ke depan, kanan ke belakang. Lama jalan bisa berlenggang-lenggang begini. Betul? Tapi coba kalau dua-duanya tak mau kalah,
tangan kanan ke depan, yang kiri juga ke depan. Bagaimana ibu jalan mirip robot begini? Benar tidak? Benar tidak? Karena itu, mekanisme kerja taat kepada sistem yang sudah digariskan dalam agama. Ada yang di tangan kanan, berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, ngitung uang. Tangan kiri mereka tak pernah protes. Betul? Tanda tangan, salaman, ngitung uang, lei satu pajako. Nggak, nyuano saja. Nyo tahu posisi, nyo memang tahu dirinya sia. Nyo tahu je tanggung jawabnya apa? Tugasnya memang bagian kebersihan. Betul tidak? Betul tidak? Ma yang tukang barasih, suok atau tidak? Kiri atau kanan? Alah ada tugasnya. Kalau tangan kanan kamu bantu boleh, tapi tidak boleh langsung. Hanya partisipasi, ambil gayung, oporai, langsung selesai. Tepat, tepat, tepat. Betul tidak? Begitulah kita. Tetangga susah, tolong. Tetangga sakit, cari. Tetangga payah, bantu. Betul. Hari ini awak yang membantu. Siapa tahu besok nyoburun yang kau bantu awak. Tak boleh bermusuhan dengan mereka. Jangan menghina mereka. Jangan dipindah dia. Jangan dikecilkan dia. Siapa tahu kalau awak tidak bunuh gini, anak awak mati besok. Awak bapak bunuh jo pundaknya. Jo pundaknya, betul? Lai bisa mati masuk seorang kuburan. Siapa yang mantah? Orang yang kita fitnahan ke patang. Orang yang kita hinaan ke patang. Orang yang kita rendahan ke patang. Ternyata ketika kita mati, nyonan menggali kubu awak. Nyonan merimu jenazah awak. Nyonan masukan awak ke lahat. Nyopulo nan mangki awak. Lai satu nak awak. Lai satu ketik awak. Siapa satu? Orang yang kita ketik anda dulu. Karena itu, hari ini kita tak butuh, besok kita butuh. Hari ini kita tak perlu, besok kita perlu. Hari ini kita tak penting, besok kita penting. Betul? Mulai hari ini 2021 bulan 1 pengajian baru dimulai pula. Kita harus membuka lembaran baru. Hindarkan perpecahan, jauhkan fitnahan, hindarkan berbagai permusuhan. Jadikan golongan kecil jadi besar, yang besar jadi kuat, sehingga kita tidak bagaikan buih di lautan. Banyak ironis dan menyedihkan, dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Arus dalam arus tidak menciptakan arus, larut dalam irama tidak melantunkan irama, mengikuti model dan tidak membentuk model. Ironis dan menyedihkan. Oleh karena itu, terakhir, karena Allah jam sabaleh, pesan saya terakhir sebagai orang dalam, semando orang nagarian luring lo. Kalau malam ini yang boga kareh-kareh seketik, itu untuk ame-ame ambo, untuk ete-ete ambo, untuk ama-ama ambo, untuk dosa naksuna ambo. Mudah-mudahan daripada orang lain yang kamu bangi awak, raja ambo yang kamu bangi han. Betul? Kalau ambo membangi awak orang awak, ini orang luar memanggil awak, ibu awak, ibu awak, ibu. Lihat sama awak tu. Ambo tak lama mencari. Kenapa? Keluarga ambo. Jadi oleh karena itu, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan diri kita malam ini. Apa yang kita perbuat untuk hari esok akhirat? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Intinya malam ini renungan bagi kita. Tujuan hidup bukan dunia, tapi akhirat. Awak sadonyo mo cali ujung ke ujung, dari mulai ame ambo yang berkacamata sampai ame ambo yang enggak berkacamata. Ambo cali nak do nan ha, nak do nan boneh mo cali dia. Nak do nan boneh. Bako nak do boneh ala kanai sadonyo. Super pak ala kanai, blok ala kanai, oli ala kanai, busi ala kanai, oil NC ala kanai, baut ala kanai. Tapak kapak ala kanai. Umpama moto tahun ampek duo dijual ini barang laku. Barang laku. Laku sampai 100 juta? Ndak. Kenapa ndak laku? Sadolah kanai.
blok tanai, as tanai, nc tanai, starter nak doleh, kunci lapang. Jangan dijual, biagi orang berpikir menerimu. Beban. Beban. Artinya apa? Biarlah awak sadolah tanai. Nah, kajinya. Buat arancak sadonya. Tapi tidak bermanfaat. Walaupun oto-oto kanai, blok-blok kanai, sado kanai, tapi masih bisa menarik penumpang anduring ke padang panjang. Naik lo kerambi sekarung, naik lo kacang sekarung, penumpang duduk lo kiri lo kanan, mangki-angki oto-oto ke padang panjang, sampai alhamdulillah, bajaso, oto apanza, tagak di garasi. Minyak bebayi, pajak bebayi, bocor ban bepeloan, tiap hari bangian, kumuh belak-belakan, bunyi klakson tidak, tapi tidak pernah bawa penumpang, tagak di garasi, kira-kira untung atau rugi. Nah, untuk mereka yang mudo-mudo di nagarian duringko, tapi nak ada manfaat ke Allah, biar awak nak nampak tapi bermanfaat. Alhamdulillah, karena memang awak tampik nyoko. Awak nan tua-tua kok memang tampik nyoko di masjid. Tak mungkin leh ke organ, tak mungkin leh ke perwisata, ke danau atas, danau bawah, air hangat, air dingin, water boom, water bak, water buk, tak mungkin leh dok. Betul tidak? Tekak kok ke organ kok, artis bingung, lagu anak diputar. Wah. Bayi serombongan awak menonton organ. Alah gua artis kira-kira, apa pikirnya? Pandangannya kau bantuah. Alah gua dibuka. Dibuka lagu hujan di malam minggu, nak mungkin leh dong. Hah? Dibuka lagu aduh puyung, kenapa lupa pada aku? Leh pantas. Tak pantas leh dong. Akhirnya alah gua dibaca. Tak tuntung, kalau maja gua ketiba. Tak tuntung, kalau maja gua tak guna-guna kecebong besi. Turun perintah kepala kampung, jadi dua jando, suruh balaki. Itu lagu paling-paling. Oleh karena itu, pesan saya terakhir malam ini, waktu jahidu bisa pilih labu. Berjuang kita jalan agama Allah dengan menjaga tubuh yang zahir, mengisi tubuh yang batin. Pengajian kita datangi, anak-anak kita agih ke pengajian, ke MDA, bila perlu kita fasilitasi. Kok malah kita nyoh, kita ajak untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena manfaat mereka belajar, bukan saja untuk dirinya, tapi untuk kita. Karena Al-Quran yang mereka pelajari, karena Al-Quran bisa syafi'an li ashabihi nanti, menjadi penolong bagi mereka. Awak negeri Anduri, Allah do pondok pesantren. Rasanya merupakan satu kewajiban bagi kita, bukan saja hanya kebanggaan di ada pondok pesantren dan guru anduring, tetapi hendaknya mempunyai kebanggaan khusus bagi kita, dapat mendidik, tidak perlu jauh-jauh keluar. Kita sudah mendidik anak-anak kita di pondok pesantren Imam Al-Ghazali Nurul Yaqin Nagari Anduring kita ini. Alhamdulillah. Maka bagaimana caranya? Tentunya pertama memakmurkan mereka, baik para santri, para guru-guru, pengasuh dan lain sebagainya, karena mereka berjasa lebih daripada kita. Awak tak mungkin maja anak dari A sampai Z. Pasti bangih karena awak. Bangih lampau awak. Bangih ketika awak maja anak. Mereka dengan kesabaran, siang malam, tak tahu hujan, tak tahu panih, tak tahu ngantuk atau macam-macam. Mereka maja anak dari mulai Iqra masuk Al-Quran, surah Al-Quran, tamat Al-Quran, masuk ke pengajian kitab, diajari mulai kitab dasar, matan takdiri, matan bina, ajarumiyah, dan berbagai matan sanusi kitab tauhidnya, dan berbagai kitab-kitab kecil, kemudian naik sampai mahali, naik sampai taubah, naik sampai al-um, sehingga mereka menjadi al-ulama nanti. Alhamdulillah, itulah keuntungan kita. Inilah ibu dan bapak, kita mempunyai anak masing-masing. Jadikan anak itu menjadi anak harapan, sebagaimana mereka dalam perut doa awak, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Ini adalah adu anak. Wadahlah dulu, tampiklah dulu, tukang ajarlah dulu. Kenapa awak tidak berpikir? Kenapa awak menjauh-jauh mengantari mereka? Allah adu disabarlah.
lado dah tiawa, maka berbondong-bondonglah kita masyarakat mengantar anak-anak kita baik ke pondok pesantren, ke masjid, ke MDA dan lain sebagainya, sehingga mereka nanti berguna kepada kita. Tak ada harago, nanti mereka besar tak punya harapan untuk akhirat, hanya sekedar dunia, tapi mereka tak punya modal untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu dan bapak, karena lajam sabaleh, yang benar itu datang dari Allah, yang salah merupakan kezaifan ambo sendiri. Jadi apa yang mau sampaikan kok kasas kita mohon maaf kepada wak bersama, mungkin tak pantas ambo berbicara berbagai macam hal tadi yang kemudian menyinggung ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti seluruh pengajian yang mau sampaikan tadi, ambillah yang elok-elok, karena yang elok itu datang dari Allah. Campaklah yang buruk-buruk, karena yang buruk datang dari ambo seorang. Jadi artinya ambilan elok, campakan yang buruk. Ibarat pepatah Arab, wakat yurja li jarihi syafi burun walaupun lima lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.